Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menembakkan serangan besar-besaran ke wilayah utara pendudukan Israel pada Kamis 15 Agustus 2024. Dalam serangannya itu, Hizbullah meluncurkan lebih dari 20 roket. Dilansir dari tribunnews.com, insiden tersebut telah dikonfirmasi oleh situs berita Israel. Menurut laporan tersebut, serangan Hizbullah telah membobol sistem pertahanan udara Iron Dome. Selain itu, serangan Hizbullah juga berhasil mengecoh alarm peringatan bahaya di lokasi tersebut, sehingga puluhan roket itu menghantam utara pendudukan tanpa peringatan sama sekali. Akibat serangan tersebut, wilayah Shamir di utara pendudukan terbakar hebat untuk pertama kalinya. Hal itu juga diakui langsung oleh pasukan Hizbullah. Dalam pernyataannya, Hizbullah mengklaim bahwa puluhan roket itu diluncurkan sebagai balasan atas serangan Zionis di desa-desa selatan Lebanon sebelumnya. Selain itu, serangan tersebut juga dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.